Guardian Nusantara. Judulnya jagoan banget ya. Baru awal aja aku udah suka banget. The ancestors always said that we are a great nation. Nusantara, the nation of the Garuda. But keren banget. Now, prone to disintegration. A centennial tribute will be paid to honor Garuda. The Guardian of Nusantara, Garuda. So get ready. Show the world the greatness of the Nusantara bloodlines, the nation of the Garuda. Pintu masuknya di candi. Aku suka banget sama Once. Oh my god. Okay. Pantesan pada rekomendasi ini nih ke aku ya. Oh my god, visualnya. Oh, ini yang ada di video sebelumnya ya. Oh, ada superhero landing juga lagi. Gila, mewah banget, megah banget suasananya. Oh, pakai cakra. Anjir, okay, chill. Aku nggak expect bakalan ada fighting scene-nya dong. Mana bagus banget lagi. Oh my god! What? Di oh my god. Aku gak komen, tapi lirik lagunya gila banget. Lirik lagunya bagus banget. Ada tiga ya. Oh, 4. Ini kalau dibedah filosofinya banyak banget kayaknya sih. Kalian boleh ngatain aku old school, tapi aku suka banget sama kostum dia di sini. Kostum pendekar yang old school banget, tapi keren banget buat aku. Aku suka banget kostumnya old school kayak gitu. Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusantara. Oh, Sujiwo Tejo. Tumpah darah. Musiknya bagus banget, gila sih. Dua ular itu jadi singgasananya ya.
Rinding banget ya, Alfie Ref berhasil menunjukkan seberapa indah dan megahnya budaya kita. Di satu sisi bangga, tapi di sisi lain ada sedihnya juga. Bangsa kita itu dikelilingi oleh banyak perbedaan, banyak keberagaman. Dari mulai budaya, suku, adat istiadat, agama, warna kulit, semuanya beragam. Perbedaan yang sangat indah, tapi juga rapuh karena seperti yang kita tahu bisa dipecah belah. Ironis, karena seharusnya kita punya banyak perbedaan itu seharusnya bisa lebih kuat kalau bersatu. Bukan berarti disatukan paksa dengan menghilangkan perbedaan-perbedaan itu supaya semuanya bisa seragam. Seharusnya kita nggak perlu melihat perbedaan-perbedaan itu sebagai sesuatu yang mengganggu. Itu sebenarnya malah indah, kan? Masing-masing daerah di Indonesia itu punya sejarah yang panjang. Kita bisa saling belajar. Utamakan kemanusiaan, hormati sesama. Kalau itu bisa dilakukan, kita ini bisa jadi bangsa yang sangat kuat. Seperti pesan yang disampaikan video ini, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Kita semua itu satu. Kita punya banyak sekali perbedaan. Tapi kita semua saudara satu bangsa. Jadi kita tetap harus jadi satu. Jangan mau dipecah belah untuk alasan apapun. Sorry, aku... Kalian pasti pengen aku bedah tiap simbol, tiap senjata, makhluk-makhluk mitologi gitu ya. Tadi aku lihat ada banyak hal menarik. Ada keris, terus ada kurambiak dari Sumatera, terus juga ada mandau dari Kalimantan ya. Banyak banget hal yang menarik. Mungkin nanti aku bisa coba bedah ada hal apa aja yang ada di sini. Tapi nggak janji sih. Kalau aku sempet nanti aku bikin deh. Tapi kalau aku sempet. Ini soalnya harus merhatiin detail banget sih. Emang keren banget yang bikin. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya ya.